Dilansir dari metrokini.com, politikus PKS Fahri Hamzah mengingatkan kubu petahana Jokowi Ma'ruf. Dia bilang serangan ke pribadi Prabowo bisa berbalik arah dan lebih dahsyat. Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan dirinya merasa aneh dengan tim ses petahana yang lebih gandrung menyerang dengan isu identitas lawannya daripada membuka kinerja petahana sendiri. Bukankah ini bahaya ya? Prabowo terlalu jelas loh, Jokowi yang punya wilayah gelap. Hati-hati kalian, cuit Fahri Hamzah yang ditutup dengan emotikon senyum. Fahri mengingatkan agar kubu petahana tidak bermain api, nanti terbakar sendiri. Sejak pelarangan buku dan beberapa kajian tentang petahana, Fahri melanjutkan justru orang menilai ada wilayah gelap. Lalu aktor Lanyala muncul, mengaku fitnah, tetapi ditantang disuruh diperiksa polisi dan saksi, malah kendor sendiri, kata politikus asal NTB itu. Kalau saya saran, tim petahana fokus saja main di kinerja, jangan menyerang pribadi, sebab serangan baliknya bisa mematikan. Latar Prabowo sebagai tentara itu terlalu jelas, susah dilawan. Gak ada yang abu-abu di TNI, tetapi di sipil itu banyak yang gak jelas, kata Fahri lagi. Fahri menganggap tim petahana masih tampak bunuh diri terus. Tanpa sadar, kata dia, mereka sedang masuk jurang pembantaian. Fahri justru menantang petahana mencari isu yang lebih cerdas dan fokus pada pemenuhan janji serta kinerja 2014 sampai 2018. Karena semakin kalian gali latar Prabowo, kalian akan menemukan bahwa dia yang ikut bikin cerita ini. Jokowi masuk Jakarta karena dia, Ahok masuk hitungan karena dia. Jadi hati-hati bongkar cerita, calon kalian gak kuat di situ. Mending jual mimpi lagi, lebih bagus jawab janji-janji yuk, ujar Fahri.